Hello guys, balik lagi bareng gue Alvin. Di video kali ini kita bakal lanjutin pencarian senjata bintang 5 lagi cuy. Di kesempatan kali ini gue bakal coba mencari senjata bintang 5 nya dari Way Officer-nya cuy, yaitu Chao Ren. Untuk stage nya kalian pilih Way, dia ada di Main Story. Kalian pilih Battle of Su Province ya. Di sini gue bakal setting sedikit. Kita bawa X Weapon nya yaitu Spiked Shield. Satu lagi Phoenix Wolf. Di sini bawa accessory aja. Udah, karena nggak ada, belum level 50 cuy. Skill senjatanya belum bisa dipakai. Di sini BTW wajib bawa kuda, Pak ya. Oke, dan outfit terakhir kita pakai ini. Kayaknya ini berat banget. Ini aja deh. Nah, untuk difficulty di sini minimal hard, kaos boleh, ultimate boleh, Pak. Dan kita langsung aja ke battle-nya. Untuk misi rahasianya ini, kita harus menggagalkan rencana penyerangan katapult, cuy. Jadi artinya sebelum katapult itu menyerang camp utamanya si Wei atau si Chao Chao, kita harus berhentiin si katapultnya. Setelah itu kita mengalahkan Zhang Fei dan Zhao Yun. Zhang Fei dan Zhao Yun-nya gampang. Masalahnya di katapultnya nih, Pak. Kalau misalnya Wei, kalau misalnya katapultnya nyerang base-nya Wei, udah ada tulisannya, itu berarti kalian gagal melaksanakan misinya, cuy. Dan gimana caranya? Kita langsung aja ke game-nya. Pertama kita maju. Kita hajar dulu si Chen Gui. Aduh, susah amat ya. Oke, kalian di sini usahain punya cukup musuh nanti buat lari naik kuda. Oke, kita hajar quest one-nya. Nah, di sini gua ada sedikit tips. Jadi di sini kalian langsung lari aja naik kuda. Biasanya itu ada cutscene builder bakal ini cuy nyerang pasukan kuda. Pasukan naganya. Nah, itu buildernya udah keluar. Di sini kita harus ngalahin Mi Fang nih cuy. Masalahnya posisinya di sebelah, agak dia sampai mentok ini di depan deh cuy. Jadi kita pastiin dulu nih sampai Mi Fangnya mati ya. Ah, oke, di sini nggak ada tulisan kalau katapultnya nyerang base camp Wei, artinya kita berhasil berhentiin mereka. Terus kita tinggal laksanain misinya kayak biasa aja sih. Kuncinya itu dibunuh, ngebunuh si Mi Fang ya. Kalian harus kelarin itu cuy. Kalau di screen kalian ada tulisan katapult has been attack the Wei main camp, itu artinya kalian gagal. Di sini kita ngancurin 3 pala naga nih, Pak. Ini pala naga pertama. Boom. Ini pala naga kedua. Boom. Tinggal satu lagi. Nah, ini agak susah nih. Oke, harusnya kena. Ih. Miss, Pak. Sorry. Oke, harus ke kanan nih. Boom. Kalau udah beres, kita tinggal maju aja sih. Karena Zhang Fei dan Zhao Yun ada di depan sih. Dan si Zhang Fei sama Zhao Yun ini juga nggak boleh sampai base camp utama ya. Tapi kita bisa mencegat mereka di depan nanti sih. Karena di sini rame.
gue pengen spirit deh, karena spiritnya si Chao Ren enak tuh, dia lari kalau udah ngedas kedua kalinya. Nah, mantep banget buat farming ya, apalagi kalau lurusan begini. Oke, di sini tinggal maju, kita dijebak, ada dua officer yang bakal nge-ambush dari sebelah kiri dan kanan. Kita tunggu di tengah ini cuy. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Cepet ya mukul ya. 2, 3. 1, 2. Ini DW5 banget cuy. Jadi kangen dir. Oke, ini ulti dari atasnya. Itu dua. Oke, kita bisa maju lagi sekarang. Nah, kita tinggal nunggu gerbang kebuka aja di sini. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, kok segitiganya gitu? Kita tunggu merekanya turun nih musuhnya tuh. Gua bakal coba spirit lagi. Kita lari ke sebelah kanannya. Oke, Loyunya mati. Kita satu lagi. Aduh, kuda. Permisi pak. Oke, dua-duanya mati cuy, kena tabrak. Nah, di sini campnya bakal kebakar cuy. Gua seinget gua di belakang ada satu nih yang ngejar kita dari base camp di belakang. Kita ajar dulu deh sambil nunggu gerbang kebuka. Karena car skill ini bakal dibakar dulu sebelumnya. Oke, setelah terbakar harusnya kebuka nih gerbangnya. Oh enggak, kita ke sebelah kiri pak, lupa saya. Nah, gerbangnya udah kebuka nih. Kita hajar si Zenrongnya ya. Ini ulti biasa. Ini pindah kotaknya sih. Wah, sakit loh kotak kalinya. Oke, kita tinggal maju. Di sini soalnya Zhang Fei sama Zhao Yunnya nyamperin kita kan. Masih satu jalan sama kita. Wah, mati langsung. Nah, ini Zhang Fei dan Zhao Yun, gue bakal spirit aja. Karena rame juga di sini cuy. Kalau kita berhasil ini ya, berhentiin katapul terus kebunuh Zhang Fei sama Zhao Yun, discover tracer-nya bakal ke-trigger, pak. Nah, discover tracer-nya itu ada di atas sih, di sebelah kanan ya, pas kita masuk dari gerbang tengah. Kita tinggal maju aja sih. Ini hajar Mizu buat buka gerbang. Satu, dua, tiga. Ini ngebuff ya. Aduh. Oke. Ini damage-nya enak sih sebenarnya, combo-combonya juga. Cuma penampilannya aja ya kurang ini tuh ya. Ah, di sini gerbangnya bakal ketutup. Kita harus bunuh dua officer yang ada di sini dulu sih. Oke, kena ambush. Oh,
Dia ada musuh. Ini ulti spesialnya. Oke, di sini kita harus muter ya, karena nggak bisa lewat atas, Pak. Nah, di sini ada Zangba. Gua coba spirit aja, cuy. Sampai depan lumayan nih, kita bisa jalan. Lari dong. Nice. Lumayan dapat berapa biji XP. Nah, di situ kan ada satu officer yang lari, cuy ya. Itu kalau kalian mau buka Gold Star di sini, cuy, kalian harus kejar dia naik kuda juga. Karena kita udah nggak ngejar Golden Star ya, kita ke sebelah kanan karena Discover Tracer-nya triggernya ada di sini, cuy. Nah, ini dia namanya Talon Wall. Itu ya, kita harus nge-kill Taukian buat nge-trigger Golden Star-nya, cuy. Oke, di sini tinggal nge-kill si Guan. Siapa namanya? Liu Bei ya? Liu Bei aja sih. 1, 2, 3. Ah. Ini ulti biasa. Zrrr. 1, 2, 3. Weng, ulti. Nah, oke, Guan Yu-nya mati. Kita blender lagi, Pak. Up. Up. Kita tusuk deh. Trot. Harusnya meledak tuh, karena udah beres nggak meledak jadinya, Pak. Oke, jadi gitu, cuy, cara mendapatkan senjata bintang 5 Chao Ren ya. Pertama kita berhentiin serangan katapult. Kalau ada tulisannya katapult berhasil menyerang camp Wei, itu artinya kita gagal. Jadi kalian mending pulang aja. Kalau udah berhasil, kita berhentiin dengan ngebunuh si Mifang, tinggal hajar si Zhang Fei sama Zhao Yun. Dan setelah beres, langsung ke trigger Discover Tracer. Dan ini dia senjata bintang 5 nya cuy, namanya Talon Wall. Oke, karena ada yang komen ya kemarin, "Bang, tolong di review sekalian senjata bintang 5 nya jadi bentukannya sih kayak gini, cuy. Oke, ya udah sih gitu aja. Kalau buat combo sih sama aja semuanya ya. Oke, begitu aja jadinya. Jadi ini senjata bintang 5 nya oke, thank you. Kalau begitu, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yaitu siapa lagi yang bakal kita cari. Kita tunggu di next video ya guys ya. Gue Alvin pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi. Bye bye.